sekarang kita mau ke pasar turis yang ada di Mopok. Barangkali kalian nanti kesini ya, bisa kalian kesini belanja apapun ada, baik souvenir maupun tas-tas bermerek juga ada, meskipun KW ya, harganya juga miring seperti yang vlog. Saya nggak miring, cuma saya lah. Oke, simak ya guys ya. Ini dia pasar turis. Begitu maksudnya informasi kita. Kitanya nggak harus di depan. Tuh, ini semua ada. Oh, suaranya tepat ini. Cuma aku kayak ngerekam ngonong ya, guys. Pas muter ngedit ngonong guys, suaranya. Paling ujung tuh, aturan mana tuh? Mana? Wajib 50. Anu kok? Ya kan memang kayaknya 50-an tuh. Tapi seluk tuh. Maksudnya om ke kayak gini gitu nih, aku kan tidak harus menampilkan rai gitu. Kita paling mentok kok, karena mau ambil. Nah, ini mana? Ini tas-tas bermerah. Harganya itu standar ya kalau di pasar turis ini. Semua serba ada. Jika kalian ke Hong Kong ya mau cari oleh-oleh apapun, baju, tas, sepatu itu semua ada. Dan ini teman saya, hobinya dia tuh shopping, cuma sekarang lagi nggak shopping. No, menghalangi kamera saja. No, ini souvenir ya. Terus semuanya ada. Pasar turis di Hong Kong. Apa Beb? Casing HP. Semuanya ada. Pelan-pelan. Apa? No diskon. Nah, sing dia kan sakit kan memang. Kan tuh kok. Lah nyungang dong. Ini nyungang kok ini ya. Kan tuh kok. Ini HP itu. Abet, seminggu kayaknya gurung tak. Ces, sajam. Ces sajam cuma untuk nah kaos-kaos bermerek KW harganya terjangkau. Souvenir semua ada. Nah, baju oleh-oleh 105 ya, Pak? Sayang. Iya, enggak ya. Nah, ini yang oleh-oleh buat pulang ke Indonesia Raya Merdeka. Kacamata. Duh, kayak sini rongsok. Kenapa? Ya, skuter, guys. Tas bermerek. Masih belum buka semua ya guys. Panter temen. Di sebelah sini itu pasar biasa, di sebelah sana itu pasar apa HP. Ya di sini kan semua serba HP. Elektronik iya. Nanti kita ke sana. Ya nanti kan muter. Ya ini oleh-oleh dari Hong Kong pas-pas ini. Tas rotan, Beb. Ternyata dia
Jackpot Satman gitu aja. Jackpot. Oh, Jackpot satu. Yes. Indo doa matai lo. Artinya apa lo? Kabe kipas. Pokok doa matai lo. Mele lo ya semua. Moye Taiwan, kita punya Taiwan. Kelamaan dia beli satu. Pasai. Malik kota. Ya Allah, pasar terus beli satu main tu. Eh, pasai dia ke sini lagi ya ber. Perasan dengan anak aku. Pasar yang wajib dikunjungi saat ke Hong Kong adalah pasar turis Mongkok. Bisa ditawar harganya? Oh, belum semua dibuka ya guys ya. Masih ada yang Mongkok. Ini masih sepi jam segini. Kalau jam segini. Antung wong di sini juga bisa bahasa Inggris, jadi nggak usah khawatir kalau kalian yang mau kesini. Kebetulan yang murni saja. Kapan nawar pelan jalan deh. Kita tuh ini tas bermerek, tapi kawin. Sepatu, sepatu bermerek semuanya ada dia. Yes. 150 beb. Eh, beb, ya beb. Oh, fashion merek. 150 beb. Ini $150 beb. Uangnya berapa ya? Apa? Dua apa? Ada yang sini tekanya kan? Tak kira pantu apa? Beb, berong puluhan beb. Topi. Telung puluhan beb. Muka nari bocah sing tukut-tukut tas kayak aku sing anu kenyong kadang heran ning mongkok ora larang-larang-larang. Eh murah-murah banget. Di sini harganya itu murah semua, guys. Ya kan mau, guys. Ini 50 per picis 3. Berarti 103. Ini namanya pasar turis. Nanti nanti kan berapa? Kan berapa? Nah. Ini di sini semua murah-murah di sini semua serba ada merek tas-tas bermerek tapi KW. Rp130 caranya, itu kan harga 150 untuk kamu 130 ngomong bahasa berapa emang dia paham ya tadi natanya kafe-kafe melo beb 130 ini anak-anak Filipin kenapa kita nge-vlog ini cantik ya seger ya guys seger guys harus kita kan keren bahasanya bisa bahasa Inggris nah ini baju-baju naik ini 105 100 dolar 5 baju ada naik baju dan lain-lain oleh-oleh dari Hong Kong. Oh, paling senang dia kayak gitu dia juga kan dia kan emang sih
maksudnya dia kan biasa wong Indonesia, wong India, wong turisan gitu kan. Jadi paling gak ngerti, paling takon harga lah wong iya. Orang mungkin takon liane lah. Nah nanti kita mau ke sebelah sana. Sebelah sana itu semua barang elektronik. Jadi kalau kalian mau beli HP, mau beli oleh-oleh, mau beli apa aja di sini. Mau beli orang gak ada. Loh, bisa ketan beb. Ya kan dia gak paham bahasa Jawa. Bahannya maksudnya. Ini kenapa? Ya sejen lah bahannya kan. Bahannya kan harta kasa. Ini mau beli apa lagi? Boleh apa tuh? Sendal. Nyari sendal. Nyong gak butuh sendal kayaknya nih gue nih ngomong apa? Aku lagi sendal sih cantik-cantiknya ketutup. Cantik-cantiknya ketutup. Cantik-cantiknya ketutup. Iya, ini cantiknya saya. Dia orang lagi kenapa? No, bagus-bagus kan guys. Di sini meskipun kawet, tapi kayaknya barang asli. Kawet premium ya. Tempelan gunung apa yang jalan gak apa? Kayak ngomong itu kita kenapa nih gitu orang-orang pada sedih. Lah ini terakhir. Terus sebelah ini $10 itu. Kayak wadahnya di rumah. Ah, orang satu kuyat. Ini maaf ya. Eh cepet. Dan kamera main sangat ini. Oke, sampai ujung. Sampai ujung apa? Oh ya, sampai ujung. Nih Christian Dior, 180 guys, dolar. Bahannya pimpin bed. Ini 103 guys. Dah ya selawren tuh. Ini bermerek semua loh guys. Cuma ya harganya kawet, kawet premium. Nah, oh 104 ini kaos ini sekarang. Ada yang 105 dan nah, ya biar langganan nyong beb. Zamannya masih urakan. Masih dengan si As. Ya ini yang populer banget. Ini tepi. Tapi bahannya alus loh kan. Kan. Iya. Paling ujung ini guys, paling ujung. Selesai berkunjung ke pasar turis.